sih kalau pakai baju ini? Ah, beneran. Ih, kamu bisa aja deh. Jadi makin cinta sama kamu. Aku juga makin cinta dong sama kamu. Ada telepon tuh, kok gak diangkat? Gak apa-apa, gak penting. Yang penting kan kamu. Kamu serius kan sama aku? Ya iyalah, aku serius sama kamu. Tuh kan ada telepon lagi. Halo? Kamara, kamu di mana sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat. Maaf, aku baru mandi, jadi aku baru lihat handphone deh. Maria, perasaan aku lihat kamu di mall deh. Hah? Di mall? Salah lihat kali, ini aja aku habis baru bangun tidur. Tadi kamu bilangnya baru mandi. Terus sekarang bilang baru bangun. Hah? Jadi mana yang benar sih? Maksudnya habis baru bangun tidur, terus bisa mandi gitu. Kamu ini yang gak percaya sama aku ya? Oh, bukannya gak percaya. Tapi cuma masian aja. Ya udah, itu aku pastiin bukan aku. Ya, aku mau pakai baju dulu, oke? Okay? Bye, love you. Iya, yeah, love you too. Mwah. Aduh. Tamara kemana ya? Apa beneran gua salah lihat kali ya? Ada di situ lagi. Riz, daripada kamu kelamaan nunggu di sini, mendingan kamu jalan deh kemana gitu. Nanti kalau saya sudah selesai, saya telepon kamu. Baik, Bu. Ngapain lu? Keluar! Aduh mas, udah tolongin saya dulu, kenapa sih? Tolongin saya dong, please. Jangan sampai ya, gue panggilin Sapam buat ngusir lo. Jangan Sapam juga, aduh. Ah, gue panggilin Sapam nih. Aduh, Sapam, jangan. Sini. Mas. Siap mas, ada yang bisa saya bantu? Nih pak, masa dia main masuk ke mobil saya abis itu gak mau keluar? Aduh, sayang. Aduh, perut aku sakit banget nih. Aduh. Ini kamu masa ngusir-ngusir aku sih? Ini anak kamu loh, anak kamu. Apaan sih lo? Aduh, tuh pak, tuh lihat kan pak. Emang dia tuh gak mau ada anak ini pak. Coba pak, kan saya sedih banget dia gak mau ngakuin pak. Tuh. Wah, gak bisa begitu dong mas. Kamu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Cepat mari pulang. Saya juga gak kenal sama dia pak. Aduh, sakit banget nih. Cepat bawa dia pulang, atau kamu saya laporkan ke polisi. Mau? Kayak cewek gua. Megat! Tamara! Wah! Jadi dia beneran bohong sama gua? Puas lo, ha? Siang-siang bolong gini udah bikin drama aja. Tapi sorry ya, bisa kan kepepet. Eh, denger ya. Meskipun lo kepepet, bukan berarti lo harus mepet orang juga. Ya terus gue harus gimana? Nah, kalau gue gak bohong tentang kehamilan gue, lo bakal usir gue dari mobil lo. Eh, sorry, maksudnya mobil majikan lo. Eh, mendingan lo turun deh sekarang. Hah? Lo mau turunin gue di tengah jalan? Hih, tega banget sih lo. Eh, lo siapa sih? Temen bukan, saudara bukan, majikan apalagi?
Jangan-jangan penjahat ya? Heh, sembarangan banget ya lo kalau ngomong. Gue bukan penjahat. Lo gak lihat muka baik-baik kayak gini dibilang penjahat? Oh my God, gue itu lebih cantik daripada artis, tau gak? Itu artinya lo gak punya kaca dari kecil kali. Ngeledek ya lo ya? Oke, fine, turunin gue sekarang. Halo, Bu. Oh, iya ya, Bu. Saya kesana sekarang ya. Siap-siap. Oke. Hah, mana katanya mau turunin gue? Mau nelfon. Takut kan lo nurunin gue di pinggir jalan? Gue lagi nyari halte. Hah? What? Nurunin. Udah. Mendingan sekarang lo turun. Udah cukup jalan-jalan sama gue. Ih, tega banget sih. Kan gue cuma bercanda tadi tuh. Masa gue diturunin beneran? Ah. Kok misalnya gue hilang gimana? Kalau diculik gimana? Ya, tenang aja. Penculik juga ogah kali nyulik cewek bawel kayak lo. Udah buruan turun. Masih di sini sih. Cepet. Belagu banget sih, baru juga jadi supir. Edwin? Halo? Kamu kemana sih? Kok tadi tiba-tiba ngilang? Ya ampun, aduh kamu masih di mall ya? Aduh, aku lupa ngasih tau lagi. Lupa ngasih tau apa? Iya, aku... Tadi mamaku telepon, jadi... Jadi kamu ninggalin aku? Kamu anggap aku apa? Hah? Aduh enggak maaf. Enggak kayak gitu kok. Tadi mamaku telepon. Terus aku disuruh harus pulang karena dia sakit perut gitu. Maaf ya. Ya udah. Iya. Tapi lain kali kamu jangan begitu ya. Iya. Aduh. Ini sih. Malu lagi nih. Makanya, Pak. Cari supir buat Tamara. Anak itu tau gak? Pergi pagi, pulang malam terus. Udah gitu, belum lagi ada laporan. Kalau dia itu kadang-kadang gak kuliah. Coba kemana dia pergi. Nah, kalau seandainya kita punya supir, Pak, kita bisa tahu kemana aja dia pergi, ya kan? Ya, tapi kan cari supir itu nggak gampang, Ma. Papa aja sampai sekarang ini belum ada supir, nggak dapet-dapet. Iya juga sih. Kamu udah nyampe? Oh, oke, okay. Kalau gitu nanti kamu langsung kesini aja ya. Kita ada di Resto Pelangi. Ah, iya, Bu. Oke. Supir baru. Iya, Jeng, aku tuh beruntung banget loh. Aku tuh dapat supir udah orangnya cerdas, nurut, baik lagi. Dari kampung? Iya, katanya sih dari Pemalang. Kasian, dia itu putus sekolah. Nah, pengen coba cari kerja di Jakarta. Tahu sendiri dong, cari kerja di Jakarta itu kan susah. Akhirnya ya terpaksa deh jadi supir. Ya, kasian ya. Iya, kasihan. Jum, udah gitu orangnya ganteng lagi. Sampai pembantuku tuh di rumah, aduh sampai naksir lo sama dia. Iya, kalau pembantu yang naksir sih gak apa-apa. Asal jangan majikan yang naksir sama supir. Lo, itu dia. Aduh, panjang umur udah omongin datang sini. Eris? Mama? Loh, jadi supirku ini anakmu, Jeng? Jeng, yang Jeng maksud supir itu dia? Iya.
2 hari kamu menghilang selama ini. Ternyata kamu jadi supirnya teman mama, iya? Maaf ma, aku tuh gak tahu kalau Bu Anggi itu teman mama. Riz, sekarang kamu denger ya. Mau temennya mama atau bukan, pokoknya kamu gak boleh jadi supir. Kamu tuh memalukan, tau gak sih? Maaf ya ma, tapi aku tuh mau belajar mandiri. Aku mau cari uang sendiri dan kerja apapun. Oke, kamu mau mandiri, pasti mama dukung. Sekarang gini ya, papa kamu itu punya perusahaan. Kamu tinggal bilang sama papa kamu, kamu jabatan apa. Tapi bukan jadi supir. Aku gak mau kerja di perusahaan papa. Aku mau mandiri. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu boleh kerja apa aja deh. Asal kamu jangan jadi supir. Maluin aja kamu. Kamu tuh. Tamara. Iya, Pak. Dari mana aja kamu? Iya, aku dari kampus lah. Dari mana lagi? Mita bilang kamu gak ke kampus. Hah? Enggak, aku ke kampus kok. Udahlah, kamu gak usah bohongin papa terus. Emangnya papa gak tahu apa kalau kamu itu jarang ke kampus? Kamu itu sering ke mall sama pacar kamu. Duh, papa nih. Papa kepo banget deh. Enggak kali. Jawab biasa. Dulu, bener kan? Enggak, kampus. Bener. Pokoknya, papa akan segera carikan kamu supir. Biar papa bisa mengawasi kamu terus. Ih, papa itu namanya papa udah melanggar hak asasi manusia. Aku itu manusia merdeka, pak. Udahlah, kamu itu jangan lebay. Pokoknya kamu itu harus ada sopir, titik. Aku gak mau disupirin, aku maunya nyetir sendiri, titik. Enggak, kamu itu harus ada sopir, Tamara. Kalau enggak, uang bulanan kamu papa potong, papa kurangin. Lagian lo, masa gak kenalin siapa aja temen nyokap lo? Gimana gue tahu bro? Lo tahu sendiri temen nyokap gue banyak. Secara, itu gaul abis. Gue bingung sob sama lo. Emangnya lo gak pengen tuh kursi empuk manajer di kantor bokap lo? Yah. Masih zaman hari gini kerja di perusahaan bokap? Hah? Oh, enggak kali. Nah, denger ya, gue itu mau mandiri. Gue mau cari kerja apapun. Lagian kan, nyari supir cepet. Gampang juga. Iya. Nah, habis itu deh, baru gue pikirin cari kerja lain. Kalau enggak salah, bosnya temen gue lagi butuh driver tuh. Gimana? Lo mau? Serius lo? Umur dong. Tamara, tolong kamu jelasin sama aku, siapa cowok kemarin yang di sini? Mau ngulas apa lagi kamu? Kamu jalan berdua sama cowok itu di sana. Kamu selingkuh ya? Enggak, aku gak selingkuh. Itu teman kuliah aku namanya Ronald. Enggak selingkuh lah. Ada yang kuliah pagi di mall ya? Itu kan kuliah siang waktu itu. Terus aku juga lagi diskusi sama Ronald di sini. Iya. Terus kemarin kan kamu bilang, kamu tuh di rumah, baru bangun dan baru mandi. Kamu bohong sama aku. Bingung ya? Mau cari alasan apa lagi? Paris, nanti kita berhenti lo di mall ya. Kamu jangan lupa tuh, bawain semua barang-barang saya. Iya, Bu. Oh iya, Riz. Nanti jam 3 sore saya mau ada meeting. Kamu drop saya ya di Resto King. Kemudian jam 4 sore kamu jemput saya lagi karena saya harus lanjut meeting lagi di Hotel Aston. Nggak lama sih, cuma 1 jam. Setelah itu saya mau fitness di Cilandak. Nggak lama juga, cuma 1 jam. Karena setelah itu saya harus lanjut meeting lagi ke tempat lain. Pokoknya kamu harus selalu standby dalam mobil. Karena suatu waktu jadwal saya bisa saja berubah. Baik, Bu. Ya, Bu.
Nanti jam 8 malam saya juga mau ke salon, mau rapin rambut karena saya ada acara makan malam di Hotel Angkasa. Iya, Bu. Ini ibu manusia apa robot ya? Jadi selama ini kamu ngedoain aku gitu? Sorry. Kamu keterlaluan ya, jadi cewek. Gak terhargai banget sih. Punya mulut tuh dijaga ya. Ngajar banget loh. Apa? Mau ngeres lagi? Sakit apa sih? Lo cowok bukan sih? Hah? Berani-beraninya lo nyakitin cewek ya? Lo siapa? Hah? Ikut campur urusan orang sih? Lo gak perlu tahu gue siapa. Tapi kalau gue lihat ada cowok yang mau nyakitin cewek, gue gak terima. Dan lo bakal berurusan sama gue. Sayang, sayang. Nah itu tuh tadi untung kamu cepet datang. Aku tadi mau dipukul sama dia. Jadi dia pacar kamu juga? Iya, dia memang pacar aku. Jago silat lagi. Jadi selama ini kamu bukan ngedoain aku, malah ngetigain aku. Mas, hati-hati aja sama cewek ini, Mas. Dia tukang selingkuh, tukang bohong juga, Mas. Mulai detik ini, kita putus. Tuh supir kemana lagi? Udah dipesenin ikut belanja, dan sekalian bawain barang-barang saya, malah gak kelihatan batang hidungnya. Loh, itu kan pacar anak saya. Lepasin nggak? Sorry, maaf, makasih ya. Lu yang waktu itu ngaku-ngaku hamil anak gue kan? Gue juga nggak tahu kali kalau ketemunya lo lagi. Emangnya sebenarnya lo tuh kenapa sih? Ih, kepo. Tunggu. Oh, ternyata supir baru saya itu pacar kamu. Pantes aja ya Henry, susah banget buat hubungin kamu. Ternyata kalian berdua selingkuh. Enggak, tante. Saya bisa jelasin bukan, semuanya kok. Mulai hari ini saya sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan kalian. Sebagai mamanya Henry, saya nyatakan kamu dan anak saya putus. Tante, dengerin saya dulu, Tante. Saya juga bisa jelasin, Bu. Saya sudah tidak mau ya mendengar penjelasan apapun dari kalian. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Eris, mulai hari ini kamu saya pecat jadi supir saya. Mana kunci mobil saya? Tapi, Bu. Mana kunci mobil saya? Tante. Sini, ikutin gue. Gara-gara lo. Ngerti gak? Kalau lu pakai ikatan nih sama aja lu mainin hati mereka. Siapa yang mainin sih? Hah? Mereka aja yang terlalu serius sama gue. Emang kecewaan ya. Amit gue punya cewek kayak lu. Hello? Siapa juga yang mau pacaran sama supir aneh kayak lu? Aduh, bisa menjatuhkan harkat dan martabat gue. Ngomong apaan lu? Udah. Gini aja. Mendingan supaya kita impas, gue doain lo deh supaya lu dapet pekerjaan baru, ya kan? Jadi, lu kehilangan pekerjaan, gue doain lo. Ya kan? Impas. Semoga majikan baru gue gak kayak lo. Semoga aku tidak mendapatkan supir seperti dia ya Tuhan. Amin. Ya sayang. Sayang. Takut banget kali ya gue taksir. Ngapain juga amit-amit banget pacaran sama supir. Aku WhatsApp kamu gak bales. Aku telepon juga gak kamu angkat-angkat. Kan aku udah bilang sama kamu.
aku sekarang lagi nyari kerjaan. Kamu ngapain nyari kerja sih? Kan aku udah bilang kalau kamu gak mau kerja di kantor papa kamu, kamu kerja di kantor papa aku aja. San, aku udah bilang. Aku itu mau belajar usaha sendiri. Aku gak mau pakai fasilitas ortu. Ngapain sih? Kamu idealis-idealis banget gitu? Bukan idealis, tapi ngelatih diri. Kalau semua itu gak bisa didapetin tanpa usaha. Terus kamu nyari kerja apa sampai gak bisa hubungin aku kayak gitu? San, sorry. Aku sekarang lagi mau di interview nih. Ntar kita sambung lagi ya. Ya. Terus nyari kerja di mana sih? Kayaknya dia lebih mentingin kerjaan daripada gue. Lu di PHK sama Bu Nina. Cuma gara-gara lu dikira pacaran sama pacar anak ya? Iya bro. Ya ampun sob, nasib lu kok jelek banget sih. Sob, perlu di rukiah kali lu. Pacul emang lu ya. Mendingan lu cariin kerjaan buat gue lagi. Gila, lu pikir gue info locker? Ya kan lu punya banyak teman. Oh, gue inget sob. Bersyukur lo punya teman banyak channel kayak gue. Tapi ini sih kayak rada berat sob. Gimana? Udah, yang penting gue kerja. Oke. Gue coba hubungi beliau. Saya baca dari biodata yang kamu kirim kemarin, kamu baru jadi supir ya? Iya pak. Pantes, penampilan kamu itu nggak seperti supir. Bapak bisa aja, Pak. Iya, penampilan kamu itu terlalu rapi untuk seorang supir. Oh ya, ngomong-ngomong kamu kampungnya di mana? Saya dari Tegal, Pak. Tegal? Iya, Pak. Kok logat kamu nggak medok Jawa ya? Kan saya kan udah lama di Jakarta, Pak. Oke, kalau gitu nanti kamu ngantar Bapak ketemu Ibu dulu ya. Setelah itu, baru kamu nanti jemput anak saya ya. Baik, Pak. Apa? Enggak, Ma. Aku kan udah bilang sama Mama, aku tuh enggak mau pakai supir. Aku mau nyupir sendiri. Enggak, sayang, enggak. Pokoknya kamu enggak usah bantah-bantah Mama lagi deh. Kamu itu harus pakai supir, titik. Udah, kamu tunggu aja dia. Sebentar lagi dia datang jemput kamu ya. Iya, Ma. Kenapa, Ma? Ganteng banget, Pak. Nah, pantas jadi supir tau gak sih, Pak? Udah, ayo kita makan yuk. Ayo. Papa bingung, Ma. Si Aris itu sebenarnya kerja di mana sih? Iya sih, dia bilangnya sama Mama kerjanya di Garmen. Tapi kantornya gak tahu di mana sih. Bagus deh kalau gitu. Berarti dia memang punya niat untuk mandiri. Lagi ada untungnya kok. Dia nggak tidak menggunakan fasilitas perusahaan papa. Ya, hitung-hitung dia bisa kerja keras lah, Ma. Mamanya juga anak laki ya. Ya, kalau Mama perhatiin gayanya nih, Pak ya. Kalau dia pergi kerja, dia tuh pakaiannya rapi, pakai jas. Ah, Mama yakin deh, berarti Aris itu punya jabatan di kantornya. Pagi, Ma. Hai, pagi, sayang. Pagi. Ma, tadi katanya Bibi, dia kayak nyuci seragam supir gitu. Bibi kira sih punyanya Pak Dono, supir kita. Ya, tanya dong sama Pak Dono. Udah. Tapi katanya emang bukan punya Pak Dono. Ya terus punya siapa dong? Ya coba dicek lagi, siapa tau punya satpam. Yaudah ntar Mama cek ya. Mau apa?
kampusnya sini ke. Semoga aja dia lagi nggak di kampus. Kalau nggak bisa mati gue. Ada. Panas banget sih. Sphere baru ya? Nggak mau sama supir baru. Pak, udah deh, mendingan aku naik taksi online aja. Kayak biasanya gitu loh, nggak perlu kan disupirin sama dia. Aduh, aku nggak sudi deh. Tamara, Ers itu baik. Dia juga bisa sekalian kan jagain kamu. Udah deh, kamu percaya sama papa. Lagi pula, cari supir itu susah saat ini, ya? Duh, Pak, tapi aku tuh nggak mau banget. Panjang banget sih lo. Halo? Halo, Tamara? Tamara? Dimatiin. Eh, yang bayar gue kan babe lu, bukan lo. Masih untung tau gak lo dikasih supir. Coba kalau dibiarin. Dia gak sayang sama lo. Kurang ajar banget sih lo. Sini, 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 sini. Sini balikin handphone gue. Ya udah kalau mau gue supirin. Gue aduin semua kelakuan lo. Suka mainin cowok. Aduh, ya jangan gitu juga lah. Gak usah pakai cara itu kan. Jangan ya. Eh, ternyata nih anak bisa bertekuk lutut juga. Gue kerjain ah. Please. Ya udah, pulang ya. Kamu tuh gimana sih? Mana sih tuh anak? Susah aja.
Iya, kayak ganteng aja. Yaudah, abis ini ketemu di kafe warna-warni, oke? Okay? Yeah, bye. Ngapain sih lo ngeliatin gue? Hah? Jangan GR lo, mentang-mentang. Kok kayak Mas Heris ya? Ada apa Pak Dono? Itu Pak, mobil yang di sebelah kayak Mas Heris Pak. Ah, yang benar. Berarti apa yang dibilang ibu benar dong. Eris dapat mobil baru di kantor barunya. Dapat mobil. Tapi kayaknya penumpangnya ada perempuan, Pak. Ah, masa? Aduh, ih, lu tuh hati-hati dong. Aduh, lu mau bikin gua mati ya? Sorry. Gua nggak sengaja injek gas tadi. Oh iya, Tam. By the way, kok gue gak yakin ya kalau Eris itu supir pribadi lo? Maksudnya? Iya, coba deh lo lihat. Sepatunya aja keluaran terbaru. Bajunya yang dia pakai itu bagus banget. Apalagi jam tangannya. Gila, itu harganya mahal banget. Aduh, kayak gitu mah bisa tau. Beli Mangga 2 kan sekarang banyak. Yeah. Masa lo gak bisa bedain sih mana barang asli atau palsu? Kayak gitu. Aduh, udah deh, mendingan gak usah pikirin yang kayak gitu, apaan sih? Dibilangin. Gila, gue sampai gak yakin benar-benar gue. Enak tuh kayaknya. Wih. Lo ngapain? Mau mesen? Gak, lo ada mah. Gak bisa lo minum kopi, nanti mah lo kambuh. Gue gak nanggung.
Gak apa-apa kali, sekali-sekali mah gak apa-apa. Dokternya juga gak bakal marah sama Nanti. Gue. Udah, Mas. Mau pesen dong. Gue gak tanggung jawab ya kalau mau. Itu apa ya? Ini gue mesen black coffee gitu sih. Itu aja, double espresso. Double espresso? Iya. Oke, tunggu ya, Mbak. Duh, di mana sih dompet gue? Apa ketinggalan di mobil ya? Dia ngapain nelfon sih? Kantor. Aku ini loh apa? Kenapa mas? Apa namanya? Oh enggak. Temen aku dompetnya ketinggalan di mobil. Terus kebetulan katanya dia lagi di sini. Jadi aku samperin. Kamu sama siapa? Tuh sama teman-teman. Ya udah. Mas duluan ya. Mas. Nanti gabung ya sama teman-teman. Kayaknya mas langsung pulang deh. Soalnya capek. Enak badan. Duluan ya. Ya, makasih ya mas. Mulai ya. Mbak, ini dompetnya. Lama banget sih lo dari Bandung. Gak ada tadi di depan. Duitnya gak ada yang lo ambil kan? Awas ya kalau hilang ganti lo. Tam, apaan sih? Bahasa lo gak enak banget tau gak sih didengerinnya? Mas, maafin Tamara ya mas. Sudah kan? Saya permisi dulu ya. Iya, sama-sama. Tunggu. Hari ini gue pulang malam, jadi lo cabut duluan aja sekarang. Maaf mbak, tadi saya udah dipesan sama ibu mbak. Katanya saya harus nunggu mbak sampai pulang. Saya duluan ya. Mas Eris! Siapa tuh cewek? Apa? Eris ada di kedai kopi? Iya mbak, tapi cuma sebentar sih. Kayaknya nganterin dompet temen yang ketinggalan di mobil. Dompet? Temennya cewek atau cowok? Aduh, nggak lihat deh cewek apa cowok ya? Tadi soalnya ketemunya pas dia udah balik. Oke, makasih ya. Bye. Kok tumben ya Eris ke kedai kopi? Dia ketemu siapa sih? Gue ke situ aja kali ya. Siapa tahu dia masih ada. Lo kenapa? Tam. Sakit banget nih. Mah lo kambuh nih ya. Tadi kan udah bilang jangan minum kopi, Tamara. Iya. Udah ayo kita ke dokter. Ayo. Jangan. Udah, aduh telepon supir gue aja deh sekarang. Sekarang cepetan. Siapa ini namanya? Ya, mana? Supir. Ini.
Halo? Mas Eris? Ke dalam, Mas. Tamara mahnya kumat. Iya, buruan ya. Iya, buruan. Aduh, ini sakit banget. Kan gue udah bilang tadi, aduh. Tamara. Aduh, mana sih supir lo lama banget datangnya. Sabar. Ini sakit banget. Iya, tahu sakit. Aduh. Sabar. Kenapa ini? Ini mahnya dia kumat. Oh. Ayo dong, bawa ke rumah sakit. Aduh, ini gue beresin dulu tasnya. Sebentar ya. Ini lo bawa. Hati-hati ya. Iya, okay. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, lompat. Hati-hati dong. Sakit ya? Sabar ya, kita sekarang ke dokter. Oh! Jadi ini yang bikin kamu susah dihubungin selama ini, ha? Susah? Ini gak kayak yang kamu kira kok. Bentar ya, aku jelasin semuanya ke kamu. Aku gak perlu penjelasan lagi ya. Udah jelas kan semuanya? Ngakunya nyari kerja, tapi kerjanya sama... Aduh, kalian tuh ngomongin apaan sih? Aduh, gue pin muntah. Udah deh, gak usah acting. Emang musim ya sekarang, cewek ngerubut cowok orang. Lo gak punya urat malu apa? San, kamu denger dulu. Kamu salah. Iya, aku salah. Aku salah nyadarin kalau kamu tuh jahat. Masih mending kalau kamu selingkuh sama cewek yang lebih cantik, lebih kaya daripada aku. Nah ini, masih waras kamu. Cukup, San. Kamu keterlaluan. Ngacari siapa yang keterlaluan. Mulai hari ini, kita putus. San, mikirin aku dulu. Aku mau jelasin semuanya, Kak. Gak mau. Semua udah jelas, kan? Kamu udah punya pacar baru. Dia tuh bukan pacar aku, San. Diam, ah, udah. Katanya kamu pinter. Harusnya kamu ngerti dong apa yang aku bilang kemarin. Kita putus, Eris. San. Please lah, dengerin aku dulu. Susan. Soal semalam, gue minta maaf ya. Udah gak usah ngomongin itu. Mual tau gak gue nginget.
Iya bro. Seneng dong lo. Enggak juga lah. Kita kan pacaran udah lama. Tapi bukannya lo sebel sama Bu Ella dia? Overprotective-nya dia. Curigaan lagi tuh anak. Iya juga sih. Cuma kan kalau putusnya mendadak gini ya gue kaget bro. Belum siap gue. Alah udahlah. Lupain aja Susan. Terus lo pepet tuh anak busuk. Busuk tuh Tamara? Yoi, siapa lagi? Ogah gue mah. Cepet banget job ogahnya lu bro. Dia kan cantik. Baik juga tuh kayaknya. Udah lu aja sama dia. Gue mah Bapak seriusan meetingnya di sini, Pak? Iya, saya mau ketemu dengan Pak Surya. Hah? Kenapa kamu? Enggak apa-apa, Pak. Oh. Ini. Oh ya, nanti tolong bawain tas saya ke dalam ya. Seriusan, Pak? Iya. Ya udah deh. Hanya gue mau masuk ke dalam nih. Kantor bapak gue lagi. Kalau dia tahu, bisa mati gue. Maaf mas. Mau ketemu siapa ya? Saya supirnya Pak Santo, mak. Mau nganter tas. Oh ya, silakan mas lewat situ. Suaranya kayak aku kenal. Siapa ya? Makasih ya. Jo. Apa kabar lu? Maaf, mas siapa ya? Kok saya gak kenal? Sorry mas, tadi saya ngeliat itu nama mas di situ. Oh iya. Tapi saya bingung, kok suara mas kayak suara anak bos saya? Mas Eris? Eris? Siapa tuh? Itu loh mas, anak pemilik gedung ini, yang orangnya ganteng, baik, dan juga banyak yang suka. Oh, ya udah. Mari mas. Mari mas. Mana sih? Niat jemput gak sih? Jam segini belum datang. Apa janjian dia marah ya sama gue? Aduh, tapi kalau telepon, gengsi ah. Duh, mana sih? Tamara? Edwin? Lo ngapain? Bukannya jam kuliah lo belum selesai? Udah kok, ini lagi nunggu di jemput. Mau gue antar gak? Bukannya lo marah sama gue ya? Marah? Marah apaan? Iya, yang waktu itu yang di mall itu. Kan gue tinggalin lo. Yang abis ngedate itu, terus abis itu gue gak ada kabar. Alah, Tam. Yang itu? Gue udah gak inget kok, ayo naik. Ayo naik, Ayo naik cepet. Tumben sih lu baik, biasa dendaman banget sama gue. Ya mana mungkin sih gue dendam sama lu, Ayo naik. Iya. Jadi baju ini yang setiap hari ada di mesin cuci? Iya, Bu. Bibi udah tanya sama satpam, sama supir, sama ya tukang kebun. Siapa tahu punya mereka loh. Gak ada, Bu. Ya terus punya siapa dong, Bi? Maaf Bu, saya teh pernah melihat Mas Erik membawa baju-baju yang sudah disetrika dibawa ke kamarnya. Tapi saya teh nggak berani nanya. Mas Eris? Iya Bu. Jadi ya mungkin minggu depan rencananya proyeknya ke jalan. Oke, siap Pak. Mas Op, kamu siapa ya? Permisi Pak. Saya mau ngantar tas bapak ini. Sebentar dulu. Kamu itu siapa? Kenapa bukan supir saya yang antar tas saya? Tadi katanya supir bapak sakit perut. Jadi dia nitip sama saya, Pak. Tapi baju kamu itu mirip seperti yang dipakai supir saya hari ini, loh. Baju yang ini, Pak? Iya. Ini saya beli di Losinan, Pak.
murah kan. Jadi saya yakin pasti banyak punya Pak. Kamu siapa sih? Kayaknya saya kenal banget nih suaranya. Saya karyawan lepas Pak. Saya permisi dulu ya Pak. Dulu ya. Kenapa Pak? Ini Pak, kayaknya saya kenal banget suara siapa ya? Mungkin mirip. Dia juga kan mirip baju yang dipakai supir saya hari ini. Ya kan? Pak, kita lanjut, Pak. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Beneran kok, aku gak akan ninggalin kamu dalam keadaan apapun. Serius. Kamu serius? Iya. Nanti kalau ada cowok yang keren, yang ganteng lebih daripada aku gimana? Enggak lah, aku janji bakalan jadi cewek yang paling setia buat kamu. Kamu serius? Kamu serius? Iya. Aku makin sayang sama kamu. Aku juga. Ya ampun, ternyata Edwin gak marah sama gue. Dia masih cinta dan sayang sama gue. Gue harus setia sama dia. Ternyata ini cewek yang suka ngerebut pacar orang dan punya banyak cowok. Lo siapa sih? Gue pacarnya Edwin. Beneran, Win? Lo gak usah nanya-nanya deh. Lo lihat aja cincin di jari dia. Kita tuh udah tunangan. Kamu tahu gak sih? Aku dia tadi tuh digodain sama dia. Padahal aku gak mau. Lo jangan ngomong bohong ya. Lo berarti dari tadi bohongin gue, barusan lo bilang lo cinta sama gue. Dasar lo ya, cewek gak tau malu. Lo gak laku apa? Sampai tunangan orang aja lo deketin juga. Bisa gak sih gak pakai kekerasan? Lepasin cewek gue. Anjir lo ya. Udah. Siapa sih? Gue gak tau lama lo. Udah. Pergi lo. Udah. Pergi lo. Apaan sih kok jadi berantem kayak gini? Lo gak apa-apa kan? Iya gak apa. Lo tuh, coba lihat. Lo gak apa gak? Gak apa. Untung kafe ini punya kotak P3, Kak. Sini. Sakit ya? Lumayan. Berdiriku di sini. Aduh, kok jantung gue kayak gini lagi sih? Aduh, ganteng banget. Selama ini mata gue buta atau rabun sih, sampai gak nyadar ada supir seganteng dia. Gentle, baik lagi. Udah belum? Udah. Lo gak apa-apa? Gak ada apa-apa. Riz, maaf ya gara-gara gue. Lo jadi kena itu. Ya, gak apa-apa. Udah malam nih, pulang yuk. Tunggu. Tapi kok lo bisa tahu sih gue ada di sini? Apa gue WA aja ya? Kali aja kan dia ke kampus jemput gue. Gue mau ke kafe Azza. Lo gak perlu jemput gue di kampus, gue bisa pulang sendiri. Udah ingat? Oh iya, gue yang ngasih tau lo. Lupa. Ya udah, maaf. Jalan nih. Sekarang. Yuk. Chris. Lo ngadu ya sama bokap nyokap gue? Buat apa? Gak penting tau gak? Ya bisa lo aneh. Kenapa sih lo marah? Gue bingung sama lo. Gue aja cowok, gak berani punya pacar lebih dari satu. Nah lo, gue heran. Bisa gitu punya nurani. Mainin hati cowok mulu berjalan. Ya gue juga nyesel sih sama kelakuan gue sama ini. Lo sadar? Sekarang cowok lo masih ada berapa sih? Ini lo tuh ngomong apaan sih? Gue tuh sekarang udah gak punya cowok. Semua ninggalin gue.
Lo bohongin gue gimana caranya gue bisa tahu coba? Eris, gue tuh beneran. Baru mau nanya udah tidur aja. Riz? Eris?
bingung. Nih, gue beliin. Udah dong, jangan belajar terus. Makan dulu. Kalau lo kayak gini tiap hari, gue yakin pasti lo bisa dapet kumlot. Foto apa sih, Ma? Anak kamu tuh. Sampai sekarang dia masih jadi supir. Sekarang kamu jelasin sama Mama. Sama Papa kamu juga. Kenapa sih kamu seneng banget jadi supir? Hah? Mama dapat fotonya dari mana? Riz, kamu jangan tanya Mama dapat dari mana foto ini. Mulai sekarang kamu berhenti jadi supir. Gak bisa gitu dong, Ma. Hah? Gak bisa gitu kata kamu. Kamu dengar baik-baik ya. Mulai detik ini kamu harus berhenti jadi supir karena kamu harus jaga nama baik papa kamu dan mama kamu. Mau taruh di mana muka mama? Kalau kamu jadi supir, kamu itu anak pengusaha kaya. Sadar gak sih kamu? Udah, Ma, tenang udah. Pa, pantesan aja ya Pak ya, selama ini Mama itu sering lihat baju supir di belakang. Mama udah selidikin kemana-mana, ternyata bajunya dia. Kamu tuh bener-bener bikin malu tau gak, keterlaluan kamu itu. Ma, maafin Eris ya. Eris tuh gak maksud apa-apa. Eris cuma mau mandiri. Ya, mandiri kan kamu bilang. Kamu dengar dong Eris, kerjaan lain tuh banyak bukan jadi supir. Apalagi selama ini kamu bohong gak sama Mama sama Papa. Kamu bilang kamu kerja di garment. Bisa kamu bohongin orang tua gara-gara itu? Pa, Mama minta tolong ya sama Papa. Tolong kasih kerjaan Eris ini di kantor Papa deh. Ah, kalau Papa sih fine-fine aja. Ya kamu tanya anaknya mau gak? Kamu harus mau, oke? Ma. Apa? Eris berhenti kerja. Ya terus aku balik lagi naik taksi online gitu, Ma. Iya, ya, ya udah deh. Duh. Apaan sih kok gak aktif? Kenapa coba mendadak berhenti kerja? Jadi ini, majikan Eris. Lo siapa ya? Kayak gue pernah lihat lo deh. Gue ceweknya Eris. Dan ini info aja ya buat lo. Eris itu sebenarnya bukan supir. Dia anak
pengusaha terkenal. Kayaknya gak etis deh cara perlakuan lo sama Iris selama ini. Pengusaha terkenal? Iya. Yeah. Dan mulai hari ini, Iris udah gak bekerja sebagai supir lo lagi. Karena itu pekerjaan yang gak pantas buat dia. Dan gue minta sama lo, jangan ganggu cowok gue lagi. Ngerti? Riz, papa ngerti niat kamu tuh baik. Kamu sebenarnya mau mandiri kan? Tapi ya cuma gara-gara kamu gak mau kerja di perusahaan papa, kok jadi supir sih? Ya jelas mama kamu marah lah. Pak, kerjaan paling gampang dan cepet kan jadi supir. Iya, papa ngerti. Tapi kamu harus mikirin mama kamu juga. Kamu juga harus mikirin nama baik papa. Masa sih? Seorang direktur yang punya 5 perusahaan, anaknya jadi supir. Pak, Iris tuh pengen jadi kayak papa. Papa kan bisa kayak gini sekarang soalnya papa mulai semuanya sendiri. Iya. Tapi ya, dulu memang pernah papa jadi supir. Tapi kamu jangan ngikutin langkah papa dong sekarang. Zaman kan udah berubah, Iris. Udah gini aja deh. Kamu kerja di perusahaan papa, kamu bikin maju tuh perusahaan papa dengan cara kamu. Tapi, Pak. Udah, gak usah tapi-tapian. Itu, mama kamu tuh vertigo tuh gara-gara mikirin kamu. Ya? Amara! Siapa sih lo? Gak kenal. Lo kok gitu sih? Duh, gak usah pakai basa-basi kali. Gue kan bilang gue gak kenal. Lo kenapa sih? Duh, lo gak usah belaga bego ya. Gue tahu lo bohongin gue. Lo kan udah bilang gue gak suka cowok pembohong. Udah sana lo pergi deh. Ham, dengerin penjelasan gue dulu lah. Oh, dan satu lagi.
Papa bisa aja. Oh ya, Pak. Papa udah bilangin kan sama teman Papa itu kalau misalnya aku mau wawancara dia seputar bisnisnya untuk materi skripsi aku. Udah dong, sayang. Oh ya, Papa nggak antar kamu ketemu Pak Surya nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa dong. Berani kan? Berani. Oh. Aku bakalan cantik dan baik. Sip, pas. Ya udah, aku duluan ya, Pak. Hati-hati ya, sayang ya. Sebentar. Oke ya, kamu hati-hati ya sayang ya. Iya. Hmm. Bye papa. Ya, bye. Doain ya. Ya. Ini gue coba telepon Tamara deh. Kok gak nyambung sih? Mana ya tuh anaknya? Coba sekali lagi deh. Nyambung terus sih. Mana sih Tamara? Tadi gue hubungin gak bisa terus. Chris. Hah? Konsep pemasaran yang kamu bilang ke papa tak kemarin, yang untuk daerah-daerah itu kayaknya luar biasa loh. Itu bisa kita terapin tuh. Berarti kita terapin aja terus ya Pak ya? Bisa, bisa kita coba. Oh ya Riz. Kenapa? Nanti anaknya partner papa mau datang ke sini. Dia minta penjelasan tentang usaha kita. Kamu temenin papa ya? Siapa tahu ada yang salah-salah. Boleh, Pak. Nah. Pak, aku telepon temen aku bentar ya. Papa tunggu sini aja. Kamu kenapa sih? Kayaknya gelisah bener. Gak apa-apa. Biasa. Bentar ya, Pak. Oh. Masuk. Misi, Om. Oh, Tamara ya? Iya. Iya, silakan, silakan. Gini, jadi aku mau tanya-tanya sedikit sih soal bisnis Om ini buat skripsi aku. Boleh, boleh. Iya. Okay. Apa yang bisa Om bantu, Om? Gue coba telepon lagi deh. Si Tamara, dia nggak sadar apa kalau gue kangen. Papa, halo Pa. Oh iya iya, oke, aku ke ruangan sekarang ya. Oke Pa. Oh gitu Om, iya. Iya, Om punya anak satu, tapi dia sama sekali nggak mau ikut campur urusan bisnis Om. Katanya sih dia nggak merasa mandiri kalau dia bantu Om di sini, makanya dia cari kerjaan lain. Oh gitu, kalau boleh tahu kerjaannya apa ya Om? Udah kita nggak usah bahas kerjaannya. Yang penting anak Om sekarang sudah berubah dan dia mau bantu usaha di perusahaan Om ini. Dia punya konsep untuk tentang marketingnya sampai ke pelosok-pelosok daerah loh. Oh bagus ya, iya bagus. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Om biar panggil anak Om ya. Nanti kalian bisa saling sharing. Iya, boleh. Saya kemana ya? Nah, ini anak Om nih. Kenalin. Tamara? Apa sih? Hah? Gue hubungin gak pernah bisa. Gue ke rumah lo gak mau ketemu. Lo kenapa? Gue gak kenal sama lo. Mau sampai kapan sih lo ngukum gue kayak gini? Hah? Lo gak tahu apa? Gue itu pengen banget ketemu sama lo. Mau ngapain sih lo ketemu sama gue? Gue mau jelasin semuanya. Gue mau jelasin kenapa gue bohong sama lo. Gue itu. Bokap lo udah cerita semuanya. Jadi gak ada lagi yang perlu lo jelasin. Terus, lo kenapa masih marah sama?
gue jadi cinta.